tempe udah enak ya? Namanya juga sisa semalam. Tapi kan kita ngerayain anniversary, ya kan? Gak nyangka loh, kita udah 5 bulan pernikahan, Mas. Dulu pernikahan aku sama mantanku aja cuma bertahan 3 bulan. Itu pun juga karena aku diceraiin. Ya pernikahan kita juga hampir bertahan cuma 4 bulan. Karena siapa? Siapa yang mulai? Siapa yang bikin emosi? Siapa yang bikin aku marah? Gak usah dimakan, Landin. Kamu ambil. Cepat. Terus diapain? Kita suap-suapan. Ayo cepetan. Kiki masih tidur kali ya? Ini Kiki mimpi kali ya? Tapi kok mimpi Kiki absurd? Mas Al sama Mbak Andin suap-suapan tempe. Sakit. Berarti Kiki gak mimpi dong. Kok hilang? Gak usah malu-malu. Suami istri juga pada. Ayo cepet. Berarti Mas Al sama Mbak Andin ini beneran suap-suapan tempe. Momen ini harus Kiki abadikan nih. Satu, dua. Romantis kan? Ketempat. Tempe udah enak ya? Namanya juga sisa semalam. Tapi kan kita ngerayain anniversary, ya kan? Gak nyangka loh, kita udah 5 bulan pernikahan, Mas. Dulu pernikahan aku sama mantanku aja cuma bertahan 3 bulan. Itu pun juga karena aku diceraiin. Ya pernikahan kita juga hampir bertahan cuma 4 bulan. Karena siapa? Siapa yang mulai? Siapa yang bikin emosi? Siapa yang bikin aku marah? Kamu kan? Tapi setelah aku pikir-pikir, walaupun kamu galak, tukang marah, tapi sekalinya aku marah, kamu takut kan? Apaan sih? Gak usah GR. Buktinya kamu nyariin aku terus, Mas. Kamu tuh takut kehilangan aku. Ya gak? Mas, kalau misalkan kita jadi cerai waktu itu, aku mau nanya sama kamu. Apa kamu akan langsung pindah ke lain hati dan akan nikah lagi? Apaan sih pertanyaan kamu? Ya tinggal dijawab aja, Mas. Kan aku cuma nanya. Pertanyaan kamu aneh, gak jelas. Ya kan misalkan doang, Mas. Saya mau siap-siap ke kantor. Mas! Mas Al! Jawab dulu, kenapa segitu aja? Aku gak mau jawab, kan aku penasaran. Berarti kamu cinta banget sama aku, Mas. Mas. Mas, kalau misalkan kita jadi cerai waktu itu, apa kamu akan langsung pindah ke lain hati dan akan nikah lagi? Saat pertama kali saya menikahin kamu, Din. Saya ingin secepat mungkin menceraikan kamu. Tapi sekarang,
Saya gak mau berpikir seperti itu lagi. Saya mau ini menjadi pernikahan terakhir saya dan kamu. Pernikahan kita. Saudari Elsa Anindita, hari ini Anda dibebaskan. Ini barang-barang Anda. Semoga kedepannya Anda bisa berkelakuan baik di mata masyarakat. Iya, Bu. Akhirnya, hari yang gue tunggu-tunggu. Gue bisa ninggalin tempat ini. Nino pasti udah jemput gue. Udah nunggu gue di depan. Ya udah kalau gitu makasih banyak ya Bu ya. Saya permisi dulu. Silakan. Sama. Ini mana ya? Harusnya dia udah sampai buat jemput gue. Bersyukur sekali kamu sudah bebas, nak. Jangan diulangin lagi, anak. Iya. Tapi kok ini malah papa yang jemput aku? Bukannya Nino. Nino mana? Jemput aku kan? Tadi Nino ke rumah. Iya sayang. Tadi pagi Nino datang ke rumah. Ngapain? Tehnya Pak. Makasih ya Ma. Hari ini Elsa bebas kan? Nino jemput dia, iya kan? Iya dong. Apa kita aja yang jemput dia? Nino yang harus dijemput ke sana kan, Pak? Coba kamu tanya Nino. Pastiin Nino bisa datang nggak? Telepon Nino ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru papa mau telepon kamu. Duduk. Maaf aku datang. Ah, ngabarin apa-apa. Ah, gak apa-apa. Aku hanya ingin mengembalikannya. Itu kan kopernya Elsa. Iya, betul. Ini kopernya Elsa. Dan isinya barang-barang Elsa. Maksudnya apa ini, Nok? Sebelumnya aku minta maaf, Pak. Aku yakin Papa juga setuju. Dalam sebuah pernikahan butuh yang adanya kepercayaan. Tapi sekarang rasanya sulit sekali aku untuk percaya lagi dengan Elsa, Pak. Buat aku,
tanpa adanya kepercayaan seperti itu, rasanya akan sulit untuk dijalani, Pak.